warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Uma Indi. Hari ini aku mau jelasin ke kalian gimana caranya menghitung masa subur. Nah, masa subur ini cara ngitungnya gampang banget, dan ini bisa digunakan buat ibu-ibu yang lagi program hamil sama yang mau KB kalender. Tapi cara ini gak bisa dipakai buat ibu-ibu yang haidnya gak lancar ya, atau gak teratur tiap bulannya. Kalau mau tahu gimana caranya, stay tune terus ya. Pertama, kamu download dulu aplikasi Hawa di Play Store ya. Kalau udah selesai, lalu klik buka. Terus nanti muncul kayak gini, kamu bisa login pakai Facebook, akun Google atau nomor ponsel kamu. Aku login pakai Google ya. Nah, nanti masuk kayak gini. Catat siklus haid kamu. Terus misal lama haid kamu tuh 7 hari. Terus lama siklusnya 29 hari misalkan. Ini jangan lupa diklik juga tanggal awal haid terakhir, ini harus disetting, penting banget. Misalnya bulan 4 kemarin kamu haidnya tanggal 13 gitu. Misalnya. Terus simpan dan lanjut. Nah, di sini nanti akan langsung keluar. Kamu tuh karena bulan kemarin tanggal segitu, ini udah tanggal 10 tuh. Kamu nanti 2 hari menuju haid berikutnya. Klik ini yang pojok kanan atas. Nah, di sini kamu bisa lihat perkiraan haid kamu selanjutnya tuh tanggal 12 sampai tanggal 18. Yang warna kuning ini masa subur, dan yang warna hitam masa ovulasi. Itu nggak boleh berhubungan pada saat masa subur. Nah, kalau pengen KB, kamu bisa berhubungan di tanggal-tanggal yang nggak ada tandanya ini. Misal bulan April itu tanggal 20 sampai tanggal 22, terus di bulan Mei-nya ada tanggal 3 sampai tanggal 11 itu, lalu tanggal 9 sampai 21, kayak gitu. Udah, cuman gitu aja caranya, gampang banget dipakai. Terus kalau mau ganti tanggal itu bisa masuk ke saya pojok kanan bawah ini, lalu diklik lagi setting di pojok kiri atas. Udah, ini bisa di set di sini. Kalau kalian lagi nyoba untuk program hamil, bisa klik di sini nih. Setting-settingannya bisa dicoba-coba sendiri. Atau kalian misal udah hamil, bisa di sini. Jadi ini aplikasinya simple dan gampang banget dipakai. Selamat mencoba. Nah, itu tadi caranya untuk hitung masa subur kita. Jadi buat teman-teman sekarang gak usah risau ya, kalau yang gak pengen suntik KB, ketakut gendut atau gimana, dan yang lain-lain, kita bisa pakai cara KB kalender. Dan KB kalender ini udah digunakan dari ibu-ibu nenek kita zaman dahulu kala, cuman dulu belum punya aplikasi aja. Nah, buat teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian, biar semuanya bisa ikut nonton channel aku, dan aku bisa lebih semangat bikin video dan konten-konten berikutnya. Makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.